Halo geng, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Psycho Gaming. So geng, macam biasa lah geng. Untuk video kali ni aku akan bermain game Real Flight Simulator. So untuk flight video kali ni, kali ini aku akan terbang jauh ya. Jauh juga perjalanan kita kali ini. So untuk flight kita kali ini, kita akan terbang daripada Kuala Lumpur International Airport dan kita akan menuju ke Auckland geng. Auckland di New Zealand. Betul aku sebut nama tempat tu, Auckland. Betul dan betul lah tu. So perjalanan kita kali ini memang jauh geng. Bukan sejam dua. Masa perjalanan akan mengambil masa dalam kira-kira 10 jam lebih. 10 jam 45 minit macam tu lah kot. Setelah sekian lama guys, aku tak buat long haul punya flight. Kali ni aku akan buat geng. 10 jam lebih mak aku terbang ni. Memang dah lama tu aku tak terbang lama-lama. Sebab selalunya kan aku terbang terbang sejam. Yang paling lama bulan ni aku terbang 3 jam yang pergi Hong Kong tu je lah kan. Yang lebih sejam yang pergi Hong Kong je. Ni 10 jam lah terbang. Last aku fly lebih pada 10 jam masa video aku buat flight pergi London. Flight pergi London tu pun dah 6 bulan lepas kot. Memang dah lama gila mat aku tak buat long haul flight ni. So kali ni kita akan buat. Dan macam korang dah tengok dekat screen telefon korang sekarang ni, aku akan menggunakan flight Malaysia Airline Airbus 330, which is dekat real life pun Malaysia Airline guna Airbus 330 kan. Selalunya untuk buat flight ke Auckland di New Zealand. So sekarang ni kita sedang mengisi kargo, minyak, makanan semua untuk persediaan ke New Zealand, tempat Kairo Amin pergi dari tu. Tiba. Alright, pasukan semua dah siap. Penumpang semua naik, kargo pun dah isi dah. Minyak memang aku full tank aku isi. Standby takut apa-apa jadi masa perjalanan. Standby. Sekarang ni kita akan push back. Dan sebab push back macam biasa kita akan run taxi ke runway. Engine 1 on, engine 2 on. Alright. Baru engine kita onkan terus. Sekarang ni aku balik di Kelai A. Kelai A dekat satellite terminal. Dan kita tengok ni aku seorang je sekarang ni. Tak ada pilih lain. Sunyi je mat Kelai A ni. Aku dah memang setengah hari kan. Alright, semua engine 102 dah berfungsi dengan maksimumnya. Sekarang ni kita akan taxi ke runway. Korang boleh tengok kat depan tu ada pesawat lain tengah landing. Asal ngelag ni mat. Korang tengok tu kat depan ni, korang boleh tengok. Aku dah zoom dah ni. Ada pesawat lain tengah landing dekat Kelai A2 rasa. Ke kat mana? Ke runway mana landing? Dah, aku malas nak check. Alright, sekarang ni kita dah sampai di runway. Untuk di runway 14R. Macam biasalah kat sini ya. Aku take off selalunya pun. So, memandangkan ATC tengah off. ATC tak ada pula. So, kita tengok clear ke tak. Kita tengok sendiri je lah. Dah ATC tak ada. Ni aku adjust dari 13,000 lah. So, nampak dah clear ni. Aku masuk je lah. Dah TC pun off kan. Nak minta izin dengan siapa lagi.
Kita masuk je lah kat runway. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah. Tolonglah, tak ada apa-apa yang jadi sepanjang 10 jam lebih aku terbang ni. Tolonglah, selamat. Minta-minta selamat sampai kami di New Zealand. Amin. Ya, kita kena doa siap-siap, geng. Aku harap perjalanan kita kali ni akan lancar, smooth je. Tak ada apa-apa yang jadi lah sepanjang 10 jam ni. 10 jam lebih ni, aku risau lah. Kalau jangan takut aku tertidur ke apa ke. Masuk landing. Alright, alright, kita dah sampai ke runway dah. Okay, brake parking off. Okay, kita ready for take off. Bismillah. Full power. Positive rate. Gear up. Alright, gang, kita selamat berlepas daripada Kuala Lumpur International Airport. Dan sekarang ni kita akan mendaki ke ketinggian 36,000 kaki dan kita akan terbang selama banyak apa? Selama 10 jam lebih. 10 jam. Dan sekarang ni kita akan descend dan kita akan sampai di Auckland, New Zealand. Ya, aku rasa kita akan sampai tengah malam aku rasa. Nah, tengah malam juga eh. Sebab aku ni pun dah pukul berapa dah ni. Kat Malaysia, waktu Malaysia. So ya, yeah. Enjoy the flight ya. Nikmatilah perjalanan 10 jam lebih ni. Korang teman aku, Yaza. So guys, sekarang ni kita telah pun terbang selama 2 jam 52 minit. Ya. Yeah. Dan ketinggian kita sekarang ni telah berada di ketinggian 35,000 kaki. Dan kita baru sahaja lepas daripada kawasan negara Indonesia. So
seperti yang kau tengok ni, kita tak sampai lagi separuh perjalanan. Baru 2 jam, nak masuk 3 jam. Ya, 8 minit lagi nak masuk 3 jam. Ya, so tengok-tengok dulu kawasan-kawasan ni. Tengok peta lain. So, geng, korang sebelah aku lupa cakap apa. Korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel Seko Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih, geng, sebab selalu support aku dulu hingga sekarang, geng. So, ya, perjalanan kita ni memang ambil masa yang lama lagi, geng. Memang lambat lagi ni, sampai ni, baru 3 jam. So, ya, kita tukar angle dulu. Wih, naju. Eh, asal ngelag mak kalau aku jadi, kalau aku tukar kamera ni. Belok-belok dulu, mak. Ya, bosan tu nak sampai kat aku dulu ni. Dah lama, mak. Full lama. Sandai, yo. Fui, yo. Ya, saja macam ni. So, keadaan sekarang ni pun dah petang dah ni. Aku tak tahu sekarang dah aku berapa. So, memang kita akan sampai di Auckland, New Zealand pada waktu malam. Aku harap kita sama sampai lah dekat sana nanti. Dapat smooth landing ke kan. So, geng, aku akan cepatkan video ni sebab, yelah geng, lagi ada apa jam, banyak jam lagi ni kita nak sampai. So, aku akan lajukan video. So, ya, yeah, korang layan je lah. Enjoy the flight. Alright.
So guys, sekarang ni kita telah pun descend. Ya, setelah 10 jam kita terbang je. Akhirnya kita dah mula descend geng ke Auckland Airport. Ya, aku harap cuaca dekat Auckland nanti elok lah. Malas apa kalau cuaca dia hujan ke apa. Macam lah kalau 10 jam kalau aku buat kesilapan tu kan, dia crash je, weh pisang. So aku harap lah kat bawah sana nanti cuaca akan elok. Space. Contact an active frequency. Memang asal mak tu ni. Dari tadi berkabur je aku turun ni. Bapak tebalnya awak ni. Wih, najun ni dah tak nampak apa mak. Sekarang ni kita berada di dah ketinggian 17,000 kaki. Asal gelap semacam ni mak. Hah? Ayah. Aduh, hai guys. Kalau tengok dekat radar tu guys, hujan mak, hujan. Aduh, hai. Sebab ni aku baru tengok view daripada kopi. So aku baru perasan mak hujan. Patutlah awan tebal semacam je berkabur dari tadi aku ni. Ya, yeah, dah start dah mak. Dah start dah mak. Aduh, yai. Asalah nak hujan, tadi ni lah nak hujan, mak. Okey, kita sekarang ni kita dah nampak guys, lampu-lampu dari bandar Auckland.
Ya, udah nak sampai dah, tapi aku tengok radar ni amat merisaukan juga. What? Aku tengok cuaca dekat skrin ni aku ni. Hei, risau. Kalau tiba-tiba ada angin kuat ke, masa nak landing nanti, masa tengah approach. Ya, ni kau tengok ni. Aku risau. Tiba-tiba ada angin kuat ke, apa-apa ke, sebelum aku landing tu. Heish, lebat juga hujan malam ni. Tapi tak apa, InsyaAllah kita dapat landing dengan selamat. Ya, sekarang ni kita dah sampai dah. Berada lagi beberapa minit lagi, 20 minit lagi kita sampai. Sebab kita akan pusing dulu, baru kita akan landing di runway apa entah, tengok lah. Ke bawah sana, kalau tengok ah, cahaya-cahaya lampu daripada bandar. Bandar aku lah kan? Ke bandar, bandar apa? Tak lah. Bandar di negara New Zealand. Ya. Masya Allah, kuat nyanyi, ya Allah, nah. Kuat nanginya. Wih, naju. Tak nak ending lah, mak. Angin dia kuat gila, bro. Muka oncang, butterfish, man. Butterfish. Aduh, hai. Muka oncang, mak, sebab aku ni. Aduh. Dah nak sampai dah ni, barulah. Tiba-tiba angin jadi kuat macam ni. Aduh, hai. Syong duk, sebab aku bergegar tak? Sebab aku bergegar. Sekejap lagi kita kena heading ke kanan pula eh. Baik kita heading ke kanan. Hai, Najwa, risau mat aku dengan cuaca sini. Sumpah tu, risau tu. Risau. Aku takut aku. Kalau risau ni. Tiba-tiba jatuh. Boom, jatuh ke bawah pisang mat aku. Tapi tak apa, tak apa. Aku boleh handle situasi sini. Aku dah berpengalaman dah. Tak, aku tak expect pula selebat ni hujan kat apa ni, kat New Zealand ni. Anyway, dari tadi mat aku macam ni. Eh, pisang tu aku nak landing jagi ni. Kalau apa, cuak apa, hujan macam ni. Ah, pisang mat. Dah lah aku nak landing lah ni, airport kat depan tu je. Aduh, apalah nasib mat. Apalah nasib. Eh, pisang tu. Sebab aku tak expect tu serebat ni, mak. Wih, nah, ju. Wih, nah. Tolonglah, tolonglah. Tolonglah berhenti. Tolonglah berhenti hujan. Nak landing dah ni. Aku risaulah kalau hujan ni. Bukan aku takut crash, walaupun aku berpengalaman. Tapi risaulah. Ya. Ini tengah approach dulu ni. Hujan selebat ni lagi, mak. Ayah. Tolonglah berhenti. Tolonglah. Tolonglah. Tolonglah tak hujan. Tolonglah berhenti hujan ni. Tolonglah. Tolonglah. I hate this. Ya, akhirnya tak ada hujan selebat tadi. Walaupun hujan renyai-renyai ni tak apalah. Boleh layan lah. Nasib dah tak ada hujan selebat tadi tu. Hei, nah tu. Orang kan sekarang kita dah approach ke runway.
sampai lagi ending ni. You're down. Alright. You're down. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap smooth landing. Alright, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita selamat mendarat di lapangan terbang Antarabangsa Auckland. Wow. Ya. Setelah 10 jam 43 minit kita terbang merentasi awan, merentasi langit, lalu atas Indonesia, lalu atas Australia. Akhirnya kita telah pun sampai di New Zealand. Ya, by the way, ini adalah first time aku sampai di airport Auckland ni. Ya, first time aku sampai pertama kali. So, walaupun cuaca hari ni agak tidak membuat kerjasama, tapi ya, akhirnya kita telah pun selamat sampai di sini. Ya. So, sekarang kita akan taksi ke gate 7 untuk parking pesawat Malaysia Airlines Airbus 330. Oh, ya juga kan. Landing tadi pun smooth juga kan. Okey lah. Smooth dah juga kan. Alright gang, aku rasa itu sahaja untuk video flight kita kali ini. So gang, korang jangan lupa like, comment dan subscribe channel Psycho Gabbing. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ini. Terima kasih sebab menemani aku untuk flight daripada Kuala Lumpur ke New Zealand ni. Terima kasih sebab terus support aku juga eh. So yeah gang, see you in next video. Thanks for watching. Aku Psycho Gabbing. Ciao. Assalamualaikum.